Grup boy band Korea Selatan, NCT Dream, akan mengadakan konser selama 3 hari di Indonesia. Konser akan diadakan di ICE BSD, Tangerang. Konser NCT Dream dimulai malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Konser kedua ketiga diadakan pada hari Minggu dan Senin masing-masing di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Petugas polisi juga telah menyiapkan sistem keamanan untuk NCT Dream untuk mengadakan konser. Teknik trafik juga telah disiapkan untuk menghindari kepadatan lalu lintas di lokasi. Rekayasa arus lalu lintas diterapkan oleh unit lalu lintas kepolisian Tangerang Selatan yang dilaksanakan dengan cara konyol untuk berbagai kegiatan di ICE BSD untuk mengungkap kepadatan arus lalu lintas, kata Kasat Lantas Polisi Tangerang Selatan AKP Diki Dwi Priambudi ketika dihubungi di On Sabtu. Diki mengatakan transfer arus lalu lintas akan dipusatkan di Jalan Grand Boulevard BSD. Revehicles yang keluar dari ICE BSD ke Jakarta akan diarahkan ke Taman Fanya. Kendaraan yang menuju ke Jakarta dari arah Taman Falun kemudian akan diarahkan ke lampu lalu lintas. Kibik. Diki mengatakan bahwa kebijakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan jika mulai ada kepadatan lalu lintas di lokasi. Dia menambahkan bahwa sampai sekarang rekayasa lalu lintas di sekitar ICE BSD belum diterapkan. Aliran lalu lintas dipantau dengan lancar. Ramai dengan lancar. Arus lalu lintas terkendali, katanya. Mengikuti rekayasa lalu lintas. Dampak konser impian NCT di ICE BSD Watt ketika ada kepadatan lintas kendaraan yang keluar dari ICE BSD ke Jakarta. Itu diarahkan untuk belok kiri lalu lurus belok kanan ke arah Fanya Taman K kendaraan dari arah Falun Park ke TL Froggy diarahkan untuk berbalik di Utun Aero Club ke kendaraan dari arah Taman Faku menuju Jakarta diarahkan untuk berbelok ke kanan menuju TL Kibik.